datang ke JT Channel. Hari ni aku akan unboxing satu lagi barang daripada Zeus. Okay, yang ni aku beli trio box tu yang ada sekali dengan mak kecil dia tu kan. Okay, mak kecil tu. Okay, mak kecil tu actually tak ada jual single tau. Kalau nak beli mak tu, kena beli trio box ni lah. Alright, so macam biasa aku akan unboxing. Sebelum aku unboxing, korang jangan lupa subscribe aku punya channel. Okay, let's go guys, kita buka dia punya kotak. Okay, kali ni kotak dia besar sikit guys. Bukan besar sikit, besar banyak. Nampak? Okay, sebelum ni kotak dia kecil je. Besar, kecil je lah kan, nampak ni. Yang ni memang dapat besar lah, cerobok ni. Okay, jom kita buka kotak dia. Okay, barang dia ni macam memanjang sikit. That's why kotak dia besar. Okay, so kita buka. Kita ambil kotak dia ni. Trio box. Okay guys, kita buka dia punya bubble wrap. Mantap lah. Kalau apa ni, parcel daripada Zeus memang mantap lah dia punya packaging. Okay, jom kita buka dia punya bubble wrap. Okay guys, ni dia punya trio box. Tempat sekali mak. Lepas tu dia ada apa ni, instant coffee lah untuk cafe latte, caramel latte dengan kurma latte. Okay, kurma latte ni aku tak pernah cuba lagi. Nanti kita akan try lah. Okay, ni dia. Memang nice. Dia punya trio box ni memang sesuai untuk korang nak buat, apa, nak bagi gift kat member. Okay, memang cantik. Alright, so kita tengok kotak dia. Okay, dekat sini dia tulis apa ni, kopi Arabica, kopi Arabica, kopi kering beku. Dia buat dengan susu tenusu, ada 3.5. Okay, so ada total untuk semua kopi ni adalah 15. Okay, ada 15. 5 cafe latte, caramel latte 5, kurma latte pun 5. Okay, dan ada ceramic mug lah. 240 ml. Okay, yang ni mak ni memang tak ada jual single lah. Kalau satu lagi tu ada, kejap, yang satu lagi tu, yang ni memang ada jual single. Yang ni besar. Yang ni kalau tak silap 470 ml lah. Yang ni ada jual single. Yang ni ceramic mak besar sikit lah daripada yang dalam trio box ni. Okay, so kita buka trio box ni, geng. Okay, sebelum tu kat tepi ni ada tulis Zeus. Dekat sini ada dia punya logo lah. So dekat belakang ni, belakang kotak ni, okay, dia tulis lah apa yang ada kat dalam. Okay, ada 3 box kopi, ada mug. Okay, dia punya measurement yang ni lah. Korang boleh tengok measurement dia. So then kalau nak join the club, korang scan lah. So cara penyediaan kopi, ni pun ada kat belakang. Okay. Okay, jom kita buka dia punya trio box. Tu dia. Kotak dia, box ni keras lah guys. Okay, memang nice tu buat gift. Okay, ni dia. Dalam dia, dia ada kopi. Keluarkan kopi tengok. Ini kotak kopi. Oh. Actually, kopi ni ada je jual sesatu. Kalau korang nak beli satu, lebih kurang dalam RM14.90. Okay, korang boleh dapatkan lah. Okay. Apalagi, yang ni caramel latte. Yang tadi tu cafe. Yang tadi tu cafe latte. Okay. Then dapat kurma latte. Kurma latte ni baru punya perisa lah. Ini tak sure sedap ke tak. Okay, nanti kita akan buat video lain. Okay, ni untuk mak. Mak buka macam ni. Okay. Ni mak dia. Nice kan kotak ni geng. Itu dia guys, mak dia. Comel.
Ada yang ni 240 ml. Dia ada sukatan lah kat dalam nampak. Yang ni 150 lah kalau nak buat banyak ni. Okay, memang comel lah je. Sekejap kita rail letak tepi dulu. Tak ada apa geng, ini dia punya alas untuk untuk lagi stabilkan barang kat dalam kan. Jangan bergoyang. So, sekejap kita ketepikan ni. Okay, ni yang ada kat dalam trio box lah, geng. Then mak. Nice. Okay, mak ni memang kecil lah. Berbanding yang ni. Nampak? Yang ni besar kan? Okay. Ni yang kecil. Ha. Beza. Okay. So. Okay, nice lah. Berbaloi lah kalau korang beli ni. Sebab sekarang apa ni, diorang ada buat promo lah dekat Shopee. Okay, kalau korang beli dekat Shopee Live lagi banyak promo. Okay, yang ni memang untung lah. Macam contohnya korang, harga dia ni kan yang aku dapat itu. Itu macam beli cafe, coffee ni percuma mak. Ha. Sangat-sangat berbaloi mak ni, ceramik mak ni. Kan? Ha. Nice. Okay, macam biasa kalau korang nak beli trio box ni, okay, korang, aku akan drop link kedai dekat description lah. Itu je lah. So, untuk kefir, untuk kurma, yang ni aku dah rasa, aku dah buat review sebelum ni, yang ni pun sama. Okay, kalau yang kurma latte ni belum. Yang ni nanti aku akan review lain lah. Okay. Okay. Okay guys, aku rasa itu saja aku nak share untuk hari ni. Thank you for watching. Bye-bye.